Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan jumlah yang ingin didepositkan. Saya ingin di sini sekitar 150 TRX. Setelah pilih send, kita pilih konfirmasi. Masukkan password. Setelah masukkan password, pilih done. Kemudian kita kembali lagi ke situsnya atau aplikasinya, pilih recharge complete. Jadi teman-teman harus menunggu sekitar 1 atau 2 menit, maka saldo teman-teman akan masuk di bagian deposit quantity. Selanjutnya saya ingin jelaskan di bagian share. Untuk bagian share di situs ini, kita refresh dulu. Oh, jaringan di sini agak lemot ya. Untuk di bagian share, teman-teman silahkan pilih copy link ini dan bagikan di grup sosial media. Selanjutnya kita ke bagian trading. Untuk bagian trading, teman-teman akan mendapatkan 8% dari saldo utama, yaitu 5000 TRX. Teman-teman hanya perlu pilih receive, maka saldo teman-teman akan bertambah di bagian home ini.
kita ke bagian main. Oke, jadi saldo saya sudah masuk yang 150, jadi total 200 TRX. Langkah selanjutnya, teman-teman hanya perlu melakukan withdraw. Kita pilih withdraw. Untuk bagian withdraw di sini ada dua penarikan, BSI account, promosi account. Jadi untuk situs seperti ini, semakin besar deposit kita itu, maka penarikan harian kita semakin besar. Contohnya, deposit saya itu sekitar 200 TRX. Maka setiap hari saya narik itu 10 TRX. Jadi mulai ini hari dan seterusnya saya bisa menarik itu satu hari satu kali itu 10 TRX. Dan untuk cara penarikan di situs ini cukup mudah. Teman-teman hanya masukkan di bagian kuota ini berdasarkan limitnya. Dan setelah itu tempelkan alamat TRX, masukkan password teman-teman di sini dan konfirmasi. Di sini saya telah isi bagian kuota 10 TRX. Tempelkan alamat TRX dan masukkan security password. Selanjutnya kita hanya perlu pilih konfirmasi. Penarikan berhasil. Kita cek di Tronglin Pro. Kita back dulu. Sukses dalam hitungan detik. 10 TRX. Jadi kesimpulan di video ini, kita bisa bermain tanpa referral, tapi syaratnya deposit kita di situs ini harus besar agar penarikan kita juga besar. Dan setelah 20 hari kita bisa menarik keuntungan seterusnya dan tidak akan pernah berubah. Dan jika teman-teman ingin join di situs ini, silahkan cek link di deskripsi. Dan di setiap video saya itu selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa apa yang saya praktekkan di video ini atau di setiap video saya itu cuma bertujuan memberikan informasi bagaimana cara kerja atau cara mendapatkan keuntungan di sebuah situs, karena mencari atau menggunakan situs penghasil uang di internet itu ataupun kripto memiliki resiko. Jadi sebelum deposit, alangkah baiknya kita pahami resiko situs tersebut. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Semoga video ini memberikan manfaat atau informasi yang jelas kepada teman-teman. Dan bagi teman-teman yang telah menonton sampai akhir, terima kasih karena telah menonton. Semoga rezekinya semakin diperlancar dan selalu diberikan kesehatan badan. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.